Sampai 50 penonton dulu kali ya. 500.000. Kamu sini cabai banget tempatnya. Iya ya. Kok gitu sih? Iya ya. Emang segini? Aslinya enggak secabai itu sih, cuman namanya kayak cabai banget. Hai Kak. Hari ini. Ya kok kayak besar sekali muka saya. Iya. Kita bundaran kalau gitu. Ada ikan. Ntar aku mau ngapus itu deh. Yang aku ingin allow if. Biar kita tahu siapa aja yang ada di sini. Komen-komen guys. Iya guys. Yang ini ada di etalase nomor 15. Nanti ya. Kita try masih on banyak juga guys. Masih banyak stoknya. Enggak limited ini. Ini limited. One in the world. Kok enggak ada ya? Yang bisa dengar kita ketik 1. 1 Yang enggak bisa dengar kita ketik 2. Hai Kak, halo. 3 4 5. Jadi aplikasinya enggak ada. Ini juga gua matinya enggak. Ini enggak ada di situ. Para aplikasi ini udah ada. Enggak jadi para. Ya, aku masih enggak. Halo Kak. Tolong. Ya, aku masih ini. Halo Kak Tommy. Hai Kak Tommy. Hai Kak. Aku buram sekali. Betul, kita perkenalannya tunggu sampai 50-an ya guys. 50 juta. 50 ribu. Udah, 50 juta. 50 M. Hai Kak Ibu, halo. Itu Kendrick ya. Hai, yang baru join. Hai. Hai. Wow. Hai Kak Bobby. Bobby kayak ini. Bob the Builder. Di sini. Wow. 4.000 benar. Hai Kak Doni, hai Kak Sya. Malam. Selamat malam. Wah, nyampe aja nih, aja masih di stasiun we. Kita lama banget guys nyampe sini karena jalan padat sekali. Betul. Hati-hati di jalan ya yang belum sampai di rumah. Apalagi yang naik kereta, kalian hati-hati ya, jangan sampai ketiduran di kereta nanti kelewatan stasiunnya. Jugi-jugi-jugi-jugi-jug. Kereta berangkat. Iya tadi abis nonton macet banget, parah. Iya parah, macet. Iya, siapa yang tadi nonton kita guys? Tadi kita ada tampil di Lotte Eli. Ketik 1. Jam 4 sama jam 5 Jam 5 lewat pokoknya kita satu tadi. Kita bawain dua lagu. Yep. Lagu apa tuh? Rasa ini sama Hariku Berlatih. Aku enggak. Aku. Kakak kalian dong kak. Boleh. Oh by the way, kita mau ingetin kalau buat kalian mau ngasih tag gift harus aku pojok kanan nih guys. Pojok kanan bawah ya. Kotak merah. Kakak kalian pakai apa ini? Aku boleh. Aku dari tadi gak bisa. Aku juga gila. Yuk
tadi. Dia aku udah di udah. Tapi nggak tahu kenapa masuk. Mungkin dua kali. Kedengeran ya guys suaranya? Kalau kedengeran tulis. Kalau kedengeran give pocong. Udah berapa orang sih yang mana? Di sini. Di sini suara nggak no? Nggak bisa bisa aku lihat sih mau ngomong tadi. Berapa orang yang nonton kak? Udah 9. Oh iya. Oh, kita perkenalan dulu kali ya. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Halo semuanya. Kenalin, kami dari Up Girls. Aku Nat, salam kenal semua. Aku Una. Aku Una. Aku I. Aku Rin. Salam kenal semuanya, semuanya. Ade, nggak usah Kak Ade. Gimana tadi Kak Ade? Shooting-shooting Aika Novio. Kok itu nama-nama orangnya hilang ya? Oh, lihat iya, deh iya. Komennya. Komennya kayak gini-gini-gini. Tapi komennya cuma satu doang. Aku nggak bisa nonton. Nama kalian hilang. Ya kirain itu orang komen gitu. Iya, ternyata itu beda. Itu pasti yang Kak Aderian tuh itu. Guys, kalian mau kita, kalau kalian mau kita nyanyi-nyanyi hari ini, request dong kalian mau kita nyanyi apa. Betul. Halo. Betul tadi seru nggak performnya guys? Seru ya, dong. Kak tadi udah nyanyi. Betul sih, karena Vio tidak salah. Aku tadi telat lihat kalian perform di akhir padahal mau nonton. Keren banget kamu jajan mulu hari ini. Aku tadi kayak katanya kan aku udah datang ke sana, terus kata salah satu orang katanya 8 menit lagi. Ya udah, aku kayak keliling dulu kan. Terus pas nyampe-nyampe aku ngelihat kalian pada baris gitu kan. Aku kira mau perform. Ternyata pada bilang udah selesai ya. Jadi kayak sorakin Una. Wah, aku disorakin kenapa kan. Aku lihat every time tuh apa ya? Setiap kali Una kan tadi gak perform ya, guys. Setiap kali Una balik lagi ketemu kita, dia selalu ada jajanan baru. Iya, ya. Kayak ada aja jajanan di tangannya. Kita tapi kan enak ya, biar kalian bisa makan gitu loh maksudnya. Kalian kan gitu, susah maksudnya. Gitu konsepnya. Kan kalian susah ya beli makanan, jadi aku tuh berinisiatif untuk beli makanan. Iya. Aku setel gurasa ini kali ya. Iya. Oke, boleh. Pada makan belum? Belum makan yang ketiga kali sih. Aku beneran belum kayaknya ya. Kayaknya tahu ya. Aku lupa deh. Kalian udah pada makan belum? Banget. Oh, by the way, kita udah buka tiket pembelian mini show, guys. Iya. Buat tanggal 29 nanti. Iya. Tiket regulernya udah ada. Sama udah langsung ada. Mulai reguler sama maksudnya udah ada, jadi kalian jangan lupa cepetan beli. Iya, takutnya nanti kalian kehabisan loh. Iya. Selamat malam Kak Joshua. Malam. Iya, jangan lupa guys, mini show ada di tanggal 29 di hari Sabtu. Itu di Lotte Mall Kuningan, di Ice Palace-nya. Betul, ada tiket hotel sama regulernya digabung guys sekarang. Untuk harga tiket reguler itu 100.000, yang hot seat 150.000. Kalian bisa belinya di X Up Girls. Skip dulu ada. Jam 17.00 itu jam berapa ya? Jam 5. Kalian enggak penasaran apa ada kejutan apa lagi di mini ini? Iya, kan selalu ada kejutan tahu guys di mini show. Kalian tahu sendiri kan yang pernah nonton mini show. Kita selalu mau memberikan sesuatu yang baru. Iya, yep, betul. Fresh. Kok skip sih? Fresh from you. Skip. Kalian udah pernah main VR belum? Aku tadi udah di Lotte Ellie dan sombong banget. Itu loh, Kak Ade. Sombong banget yang namanya Kak Ade. Padahal online dia tidak bisa bertahan di atas itu. Cerita dong gimana rasanya main VR, kita juga mau ya. Iya. Sombong banget. Skip, parah banget Kak Ade Fajar, skip. Iya, yang skip banget. Gak boleh. Boleh karena wajib kudu harus soalnya kata gue tuh usah main VR capek. Oh iya, ini mau karaokean lagu apa ini guys? Shining in the iya
request. Tadi ada yang please request. Jangan lagu bahasa Inggris udah. Ya, buang-buang. Kita boleh lagu tahu. Iya. Ya. Coba tebak kita bawain lagu apa? Coba komen kalian komen. Kalian lain juga enggak bisa dibikin. Siapa tahu lupa. Up Girls dan Cinta Remaja. Ah. Aku kadang suka ngakak-ngakak tau. Apa? Sama orang yang halo Up Girls. Iya sumpah. Kita kan bukan di panggang guys. Kita bukan di apa sih? Ada daging. Ada susah kalau menulis Up Girls. Ada tahu di akun di Instagram dia fans Up Girls. Itu bukan fans Up Girls. Fans burung. Kita up girls guys, up cewek, up perempuan. Terus digabung ya? Terus gabung-gabung. Terus belakangnya ada S guys, bukan up girl tapi up ya, girls. Karena banyak ya, iya ceweknya ada banyak, bukan satu aja. Halo Kak Henry, halo Kak Fawaz. Halo. Kabar semua? Nah, udah berapa orang ini? Ya di sini masih error. Tapi wow. Ayo guys ajak teman-teman yang lain juga. Guys, hari ini kita mau ngobrolin apa, mau nyanyi apa? Karena dari tadi kita diam saja, request dong. Iya, kalian yang komen enggak ada nih. Yang komen dong, apa? Low. Tadi apa? Niki Lowki. Niki Lowki apa ya tadi? Lost you. Bukan, enggak, tapi Lowki. Tadi apa ya? Lu tadi kita ya? Di mobil ngedengerin Loki. Loki. Mau yang ada suara dianya atau? Yang ada aja enggak sih? Ada, oke. Okay. Aku coba bisa part Belum makan belum? Buat Una lagu English. Aku nyari lirik itu kan Loki Tour Terima kasih. Kita sambil ngomongin apa ya guys, kan ini sudah malam. Kan malam nyanyi. Oh iya. Up girls. Kaya banget juga. Aku kaya. Kaya pasti bisa operasi plastik. Gajah apa? Gajah apa yang baik? Gajah jahat. Wow. Berarti harus banyak yang komen this or that. Kalian yang banyak itu dong. Ya nanti kita ada penonton komen, kita bacain kan jawab juga. Betul. Yang benar pertanyaannya Kasya, pilih bau badan atau bau mulut kedua-duanya? Enggak ada. Udah dikasih pertanyaan malah ngomel. Orang paling kuat siapa Una? Kan disordered.
Narin-narin apa yang narin-narin? Aku dijawab kak, dijawab kak Alif. Iya makanya kasih pertanyaan. Ini kita mainnya disordered loh, bukan pertanyaan-pertanyaan tebak-tebakan. Taylor Swift atau Bruno Mars? 1, 2, 3 Bruno Mars. Taylor Swift. Sorry. Oh, enggak Taylor Swift. Aku pegang Nore. Taylor enggak gitu ini sih. Kalau Bruno aku tahu semua lagu ya. Bruno kan yang bukan saya tuh pasti tahu. Emang disordered artinya apa, Un? Tapi aku pengen ini atau itu. Yes. Kemarin dia habis les bahasa Inggris loh sama kita. Iya kan, jago kan apa sebenarnya? Guys, kasih guys. Starboy. Skena 1 2 3 Skena. Starboy. Starboy. Skena. Starboy. Starboy. Cringe enggak sih kalau kamu? Kamu boleh begitu. Starboy itu aku pilih lebih, aku lebih pilih Skena, guys. Cilok apa cilok? 1 2 3 Cilok. Cilor. Cilor kan enak. Iya, enak. Iya. Ya. Aku enggak suka cilor yang aci ya. Jadi aku kalau beli cilor makaroni doang ya. Iya, karena kayak nasgor atau nasgun? 2 3. Nasgor. 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 Aku suka makan nasgor. Soalnya kalau nasgor seret gak sih? Enggak. Aku dikasih tiap hari nasgor juga enggak apa. Spaghetti atau ramen? 1, 2, 3 Ramen. Keju apa coklat? 1, 2, 3 Keju. Kamu sweet banget ya. Tapi kan keju kan bisa di. Beef burger atau beef burger? 1, 2, 3 Beef burger. Burger. I love cheese. Aku bisa makan keju begitu saja tanpa yang lain-lain. Yes. I love cheese tapi harus ada lauknya loh kalau makan burger. Iya enggak sih? Kalau ghosting atau nge-ghosting? Enggak mau. Nge-ghosting. 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 Sedih tau kalau misalkan kita kena ghosting gitu. Itu sakit hati gak sih? Kayak kadang teman-teman sendiri aja kayak di-ghosting tuh kayak apa sih? Iya, gitu. Penting apa yang nge-ghosting? Apa ya? Kenapa ya gue gitu? Sering well, girls, teman-teman. Gang, ingin kembali. Humoris atau romantis? Humoris atau romantis? 1, 2, 3 Humoris. Kamu romantis pasti. Romantis tuh kayak, ya tapi kalau over romantis kayak semuanya di romantis. Aku tengah-tengah. Gak mau. Aku. Aku percampuran dua-duanya boleh gak? Ganteng atau manis? Disney atau Pixar katanya. Pixar. Apa itu? Disney. 1, 2 enggak. Kopi atau teh? 1, 2, 3 teh. Teh. Tapi aku tergantung sih. Iya, aku cuma manis doang. Aku suka teh, cuman kalau kopi tuh seasonal gitu, tapi aku lebih suka minum kopi daripada minum teh. Kalau minum teh biasanya kayak enggak ada pilihan lain gitu. Atau enak badan. Iya, atau aku lebih pengen yang kayak minuman light lah. Bubur diaduk atau tidak diaduk? 1, 2, 3 Gak diaduk. Gak. Kalau enggak tuh rasanya enggak tercampur gitu. Betul. Kayak misa-misa. Jadi kayak aku diaduk pas mau makan satu suap. Kita emang atau mini show dua-duanya. Dua-duanya kalian harus ada. Bruno Mars atau Roma Irama? Roma Irama. Roma Irama. Kita dangdutan. Bruno Mars. Bruno Mars. Nyanyi atau menari? Ayo, nyanyi atau menari? 1, 2, 3 Menari. Menari tuh kayak capek gitu loh guys. Tapi kalau suaranya aku masalahnya tapi kalau suaranya bagus kayak dia, aku juga nya maunya iya. Ya. Kalau aku suaranya kayak dia, aku bakal bingung See you kita, see you besok. Spanyol. Mie ayam bedanya. Atau bakso? 1, 2, 3 Bakso. Bakso tapi nggak ada ayamnya. Tapi kalau mie ayam bisa pakai bakso. Karena ini, guys. Tapi mie ayam bisa ditambahin baksonya itu loh. Orang pertanyaannya mie ayam atau bakso? Iya. Mie ayam. Bukan kacang hijau atau kacang hitam?
kacang bubur hijau. Kacang hijau. Aku enggak makan bubur. Kacang hijau. Tapi kalau pakai ketan hitam juga enggak apa-apa sih. Cuma jangan banyak banyak ketan hitamnya. Pizza atau burger? Pizza. Pizza. Aku tim burger, guys. Pizza. Siapa yang burger juga? No, 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 no. Bika ambon atau brownies? 1, 2, 3. Brownies. Rasa ini atau hey boy? Rasa ini. Hey boy. Ayo rapnya hey boy, Taura. Silakan Arin. Silakan Ir. Martabak manis atau martabak telur? 1, 2, 3. Manis. Telur. Manis. Telur. Manis. Telur. Manis. Telur. Nah, dua-duanya aku suka, gak bisa milih, guys. Manis ya, karena itu beda. Siomay atau batagor? 1, 2, 3. Batagor. 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 Tadi aku BM banget tau batagor, cuman di stasiun gak ada, mas aku nyari-nyari. Golf atau badminton? 2, 2, 3. Badminton. Badminton. Kamu bisa golf? Gak bisa, tapi kayak ya udah daripada aku badminton ya mending golf. Kalau golf tuh paling kayak meleset di situnya aja gak sih? Kalau badminton tuh kayak iya deh, siap yang jago golf. Enggak, gak jago, gak pernah main. Apa lagi? By the way, tadi ada perkenalan loh guys. Pas 60 orang. Pantai atau pegunungan? 2, 2, 3. Gunung. Pantai. Pantai. Kasur. Gunung. Pantai. Yang di mana aja yang berarti ada tempat tidurnya? Kenapa aku masuk ke pantai? Kalau di suka gunung. Pantai tuh panas guys. Ternyata aku suka pasir. Ternyata aku suka tidur. Tapi kalau aku nggak cepet gosong gitu, soalnya aku cepet kebakar gitu loh guys. Rambut digerai atau diikat? Bener ya? Guys, satu guys. Dia mau dibotakin. Satu teman-teman. Coba guys, dapat duit 127 triliun atau dapat duit 10M? 1, 2, 3. 120 triliun. Biarin aja. Kalian milih dapat 1M dapat 1M atau dapat 100.000 setiap minggu? Satu. Selama berapa periode? Selama seluruh hidup. Ya seratus ribu lah. Apa? Masa seribu tiap hari? Masa seumur hidup kita seminggu atau sehari? Sehari? Enggak, nih kita dapat 1M sekali doang. 100M deh, 100M sekali doang dalam satu kayak nih 100M atau 100.000 per satu minggu. Tunggu lah, tapi 100M. Tapi kita bisa cari uang sendiri enggak? Bisa. Nah, ya udah 100M. Soalnya umurku belum tentu sepanjang itu untuk mendapat 100M dengan mencicil 100.000 seminggu. Kecuali 100 100.000 per hari. Enggak cukup juga. Susah buat nabungnya enggak sih kalau tapi bisa sih 100 satu minggu dapat berapa tuh? 700. Satu bulan aja Tapi kayak yang lebih ribet gitu loh kalau 100M kita tinggal beli kos-kosan. Tapi investasi bisa 1M 100M gitu. Aku 100 triliun aja. Amin. Amin. Komennya coba dibaca. Tetap lebih untung 100M. Masa kenapa? Bisa buka toko. Iya, investasi. Keliling Eropa atau Asia? 1, 2, 3. Eropa. Asia, Eropa. Eropa. Kok pada Eropa? Asia juga pengen sih. Asia juga. Keliling dunia juga pengen sih. Iya. Semuanya aja boleh enggak? Kita keliling dunia aja ya, guys. Upgrade keliling dunia tahun 2025. Amin. Sunrise. 1, 2, 3. Sunset. Sunrise belum tentu bangun. Sunrise deh. Kamu ngerti sunset? Makanan Jepang. Sunset itu yang maghrib. Sunrise itu yang pagi subuh. Iya. Makanan Jepang atau makanan Korea? 2, 3. Jepang. Korea juga. Dua-duanya. Kalau Korea dakbal, kalau Jepang sushi. Aku lebih cocok mulutku kayaknya ke Jepang deh. Iya, aku lebih cocok makanan semuanya deh. Kayaknya lebih cocok selain makanan selain sushi, aku sisanya Korea. Iya. Mitai atau quality time? Apa ya? Itu sendiri quality time sama temen-temen sih. Mitai, quality time. Quality time, aku enggak butuh quality time. Quality
time. Kita sudah terlalu banyak bertemu manusia, jadi yeah. Iya. Sendiri time. Aku nggak butuh me time. Aku sendiri. Kami di Indonesia dulu bersama Upgirls. Amin. Modern dance atau traditional dance? 1, 2, 3 modern. Modern. Tapi aku lebih suka traditional dance. Saman. Lebih menantang. Asik. Tapi aku kayak Bali atau Indonesia? Padahal kamu tipe bule yang gak tahu kalau Bali itu Indonesia. Wih, wah, thank you, terima Arifat. Kasih, Arifat. Thank you, Arifat. Coba lagi Karifat. Ini Karifat. Bola basket atau sepak bola? 1, 2, 3 enggak, dua basket. Nontonin aja. Aku enggak suka semua sih, aku takut bola sebenarnya. Iya, kenapa saya dipanggil? Wih, thank you Kak Gabriel. Love you. Love you. Yes, kenapa saya dipanggil? Cekodam. Transportasi umum atau pribadi? 1, 2, 3 Pribadi. Umum. Kok umum? Kita suka. Capek, guys. Itu kita menaiki transportasi umum kok, guys, setiap hari. Iya. Yeah. Cuman kalau saya bisa ada pribadi, kenapa enggak? Karena ya of course ya, teman. Soalnya kadang-kadang kalau nggak dapet tempat kayak capek juga gitu loh, sedangkan kita kayak masih muda, terus jadi kayak masih muda. Iya, tapi kayak gak enak gitu loh, kayak ada orang yang begitu. Iya, kalaupun di kereta aku sendiri. Apa? Guys, kasih aku tumpang kan. Pony barcode atau bondol? Enggak, dua-duanya. Pony barcode. Pony barcode bisa disimpan. Pony barcode tuh yang depan. Olahraga pagi atau tidur? Jelas lah tidur. Tidur. Siapa yang ambil olahraga pagi? Tidak ada. Udah tidur. Makan belum, Kak? Belum. Kasih tumpang satu. Dong. Terima kasih, Kak. Thank you. Kaza. Mending bondo gak sih? Mending poni lah. Doraemon atau Shinchan? 1, 2, 3 Doraemon. Boleh gak baca komennya bareng-bareng? Family more casual. 1, 2, 3 Feminim. 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 Soalnya aku kalem banget jadi kayak anime juga. Atau kayak drama? 1, 2, 3 K-drama. Tahu gak sih guys, tadi Kak Nat ngamuk banget, ada yang bilang apa? IQ ya, overrated. Overrated. No. Dia langsung ngamuk. One Piece gak sih? Iya, One Piece juga. Nah, iya, juga ngomong One Piece overrated, terus Kak Nat kan suka banget ya sama One Piece, dia langsung ngamuk gitu guys. Sabtu atau Minggu? Sabtu. Hari libur. Sabtu. Soalnya Minggu besoknya Sabtu. Iya. Aku Jumat sih, aku Jumat. Anime song or K-pop song? 1, 2, 3 K-pop song. Aku nggak nonton anime. Iya, aku dengerin musik anime tuh cuma OST Endo. Tahu OST ini nggak? Kimi no Na wa. Yang mana? Enak tahu? Aku kayaknya tahu deh. OST-nya Ghibli. Your Ghibli. Ghibli. Your Kimi no Na wa tuh Your Name. Iya, Your Name. Yang modelnya si Kaiwa. Tahu lagi apa? Modelnya si Kaiwa. Musim panas atau hujan? 1, 2, 3 Panas. Musim panas. Karena panas tuh ya, walaupun bikin emosi, tapi juga repot gitu. Kalau hujan tuh ya, mau pergi kemana-mana repot, mau pesan Grab, mau pesan ojol gak dapat. Iya, betul. Mau naik kereta nggak bisa jalannya. Betul. Gimana? Naik ojek online nggak bisa. Betul. Tapi kalau bisa adem-adem aja ya. Iya. Kalau di rumah enaknya hujan, kalau keluar enaknya panas. Tapi kalau hujan tuh bawa vibes aneh gitu kok. Kalau hujan kayak bawa vibes ribet gitu kalau iya, hujan. Iya. Terus kayak apalagi kalau misalkan diem di rumah terus kayak hujan dengan suara hujan tuh kayak melo sendiri gitu loh. Aku kan panas sama hujan sama-sama. Enggak, kalau panas tuh kita bisa ngontrol. Katain aku hujan sama panas sama ribet. Enggak salah sih, guys. Siapa setuju? Kalau panas tuh bikin rambut lepek. Tapi emosi juga sih. Ya udahlah, enggak juga dua-duanya. Pokoknya musim salju, guys. Iya. Katanya rep tahu. Emang iya. Di war, tapi enggak usah panik terus.
Iya, sumpah aku dulu mandi kayak seminggu sekali, dua minggu sekali. Oh, berarti kamu pernah bersalju-salju? Pernah. Kamu gak mau ajak aku bersalju-salju? Gak mau. Itu ada tuh di apa namanya? Yang pertama ini ya? Trans, snow trans. Iya, aku pernah lagi di situ, di Bintara. Bahkan yang di Indo pun aku gak pernah. Yang kayak terang-terang. Aku di mana? Aku di sini loh, segeri gaban mau. Yang paling serem tuh ini tahu hujan es dulu. Pernah serem. Yang pengen ngemilin es. Aku pernah hujan es sih, tapi di rumah aku ya. Aku jadi di Bogor kecil. Di Bogor juga sering hujan es. Eh, tapi di Bogor sering hujan es tau guys, sumpah. Sumpah. Aku cuma pernah es batu. Tapi di Jakarta pernah hujan es batu. Iya, kecil. Pernah pas masih SD. Es batu segini gini. Hujan es ya, di Bogor. Ya, Kalimantan enggak pernah. Ya, Kalimantan enggak pernah hujan nah, es. Sih, Kalimantan. Pengen hujan duit sama. Kita juga pengen hujan duit. Ya kayaknya seru ya kalau lagi hujan duit. Iya. Tinggal ambil-ambilin. Cash or cashless. Sumpah, guys, aku punya cerita. Apa? Cashless. Tuh? Pilihannya kan cash or cashless. Semua orang pasti sih pilihnya cashless kan. Tadi pagi biasanya tuh error. Ngalamin enggak ya? Enggak. Belum bangun. Oh, sorry. Jadi tadi pagi aku lagi kuliah. So aku mau jajan kan, mau ke minimarket gitu. Terus dari itu biasa nih mau bayar. Aku enggak bawa dompet, enggak bawa uang. So kayak udah diskon enggak bisa bayar. Untung temen aku bisa tethering, terus kayak aku ganti pakai aplikasi lain bayarnya. Terus aku mau beli ada ini kan, ada danusan hari ini, risol mayo. So aku pengen, aku mau beli, tapi aku enggak punya uang. Jadi aku udah panggil kan kayak, mau beli gitu. Ih malu banget. Sumpah, aku panggilnya dari dalam kelas lagi, aku teriak. Karena dia depan pintu kan, mau beli dong itu apa, aku gitu kan. Terus kayak, ini risomanya, dia udah masuk dengan excited membawa risomanya. Kalau sampai HP. Iya risomanya masih banyak gitu, terus kayak, ini risomanya gitu kan. Terus kayak, oh gak punya uang. Apa kan minjem punya teman kamu? Iya, minjem teman aku. Minjem apa? Minjem teman kamu. Iya, besok aku bilang, nggak punya uang. Aku bilang gitu kan, soalnya teman aku ya udah gue aja gitu, kayak iya makasih. Harganya 6.000. Satu. Kenapa nggak 5.000 aja ya? Ya nggak tahu. Masuk ayo, paham bang. Kayak dia harus kasih 1.000 juga gitu loh, kayak. Ya ribet kembaliannya. Wih teman-teman, ada yang bilang terima kasih udah datang ke event JFI. Kapan-kapan ketemu lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga siapa yang nonton kita di Indamayu kemarin. Tapi kamu jadi beli kan? Jadi kan dibeliin. So aku bilang besoknya saat ini aku gak namanya ya. Aku ganti gitu. Gayanya feminim atau tomboy? Feminine. Aku tuh sekalem itu. Feminine. Tapi aku suka menjadi perempuan. Next di kehidupan selanjutnya kalau bisa pilih aku mau jadi perempuan. Sama. Repotnya tuh banyak gitu. Repotnya tuh tapi lo. Tapi menyenangkan iya. Kayak nggak pernah pakai rok panjang deh, cuma presiden doang. Nah itu. Itu pun kita lihat di sini. I love being a girl with all the ribetness of tapi, my life. Tapi kalau rok pendek kayak gitu aku ada, cuma kayak rok panjang yang kayak Nashita Rin pakai ini sekarang, iya. Aku nggak punya bahkan, cuma satu. Kamu mau nggak kalau aku suruh pakai rok-rokan bunga-bunga aku? Oh my god, aku ada satu di tapi satu doang. Waktu itu kan pernah nggak ada sih datang kuliah ke sini terus? Oh iya. Ya. Semua orang pada ngomong kayak kenapa ya hari ini? Gak apa-apa, beda. Gimana hari ini? Time biar kayak gitu tau. Terus kayak beda gitu, kayak bukan kanat gitu. Ini kayak nat gitu. Tapi kayak Angeline banget gitu loh. Oh iya, Angeline. Natasha. Natasha. Oh, Tasya. Jepang atau Korea? Korea. Indonesia. Maksudnya mau travel kemana? Jepang. Jepang dulu baru Korea. Iya, aku mau dua-duanya sih. Iya, aku mau dua-duanya. Tapi Jepang lebih mahal. Cuman enggak apa nanti kita jadi orang kaya. Ya. Amin. Tapi mau dua-duanya? Iya. Wei Tasya. Tasya.
Tasya. Kenapa mau ke Korea? Kenapa mau ke Jepang? Korea. Mau makan. Kalau makan. Kalau Jepang kayak keren gitu loh. Iya, vibes-nya ya. Iya kayak wow. Kayak tadi kamu bilang Korea enggak keren, guys. Maksudnya kayak ada jendro. Aku ingin memetik bunga sakura. Iya, kayak negara pada umumnya gitu loh. Kalau di Jepang tuh kayak teknologinya kayak mereka kan udah jauh di atas banget-banget gitu kan. English or Spanish? Spanish. Itu it's a meme. Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao. It's a meme. Kalian mau gak ke Prancis? Mau lah. Mau lah. Aku mau bayarin. Iya bayarin please, upgrade ke Prancis. Aku ke Prancis paling pengen. Aku ke Prancis paling pengen makan yang di restoran di pinggir jalan. Iya, aku juga yang ada yang sana gitu, ada menara Eiffel ya. Iya, tapi yang Emily katanya kalau mau duduk di luar kita harus cakep dulu, kalau enggak kita disimpan di dalam tahu. Iya. Enggak, temen aku enggak cakep, dia bisa duduk di luar. Mungkin stylish kali kalau enggak mau. Iya. Jadi kayak dulu boleh. Itu tuh emang kayak hidden rule gitu di Paris. Oh, coba Kak Gipsy, bener enggak Kak Gipsy? Sama waiternya tuh kalau misalnya cakep ditaruhnya di luar, kalau enggak cakep taruhnya di dalam. Oh, gitu. Restoran orang-orang sana emang cakep banget itu masih. Croissant. Croissant. Oke. Satu, dua, tiga. Pancake. Tapi croissant bisa diapa-apain. Iya, tapi aku gak suka croissant. Terus kalau croissant itu yang croissant gitu kan. Kalau pancake itu kayak enak gitu, tepung. Tapi kalau pancake enak kan yang fluffy pancake yang tebal itu. Oh iya. Kalian tahu gak sih ada satu resto yang pancake-nya pancake ayam sama keju itu, chicken and cheese. Tahu. Kayaknya aku tahu deh. Iya, itu enak banget. Emang enak banget. Itu enak banget. Jacket atau sweater? Jacket. Karena agak ribet. Jacket tuh kayak bisa di sweet gitu. Iya, enggak bukan enggak usah dikeluarin dari kita. Peragakan. Jacket yang benar. Tutorial memasang jacket dari Ura Up Girls. TikTok or YouTube. Sabar dulu ya, itu lagi tutorial nih. Eh lupa lagi gue cara pakainya gimana yang cantik gitu. Oh, yang cantik. Emang ada cara yang cantik? Ada dong, kalau model kan ada cara cantik. Oh iya, model always. Nah, aku lupa. Nah, ini siapa gaya dia. Si Cloud putih. Tuh guys, ini etalase duanya guys. Bisa langsung dicek. Au, tinggal satu ya stoknya ya. Lagunya Sabrina ya kak, yang please please please. Please. Tolong musnahkan manusia yang bikin croissant geprek. Oh, emang ada ya? Ada. Geprek. Yang tipis banget. Waffle itu aja. Geprek ya. Ya aku suka waffle. Iya. Tapi enak kok itu. Aku suka waffle. Enak. Melati soalnya atau chewy gitu. Enggak suka. Kalian pilih melati atau anggrek? Satu, dua, tiga. Anggrek. Anggrek. Anggrek tuh cakep banget. Anggrek yang kayak kita. Gimana sih? Warna ungu. Anggrek itu ya? Yang gede gini. Di taman anggrek tuh ada. Ya tadi TikTok atau YouTube? YouTube lebih dari TikTok. Kak kalau Up Girls di mana ya, maksudnya apa ya? Kak kalau Up Girls di mana? Di Lotte. Ada di Jakarta. Oh, ya. Ini show-nya. Kalian mau nonton show-nya kita itu ada per minggu di Lotte Eli Kuningan. Kok Lotte Eli? Enggak, Lotte tanggal 4. Lotte. Makasih, Kak. Lotte Shopping FD Kuningan lantai 4. Betul. Masih disorder, masih. Oke, guys. Kalau kalian mau kalian jangan lupa follow akun IG kita di atas sini ya. Biar kalian tidak ketinggalan kapan kita live-nya begitu. Jadi tolong ada yang follow enggak by the way? Ada yang apa? Follow. Belum ada. Enggak kelihatan di sini. Agak berapa lama? Setengah jam. 20. Aku udah follow 2 kali itu, ke unfollow dong kalau gitu. Badminton atau volley? Badminton. Volley sakit. Library gate or bioskop? 1, 2, 3. Library. Library. Tapi gini kalau library itu kayak baca bukunya. Aku hari ini punya fun fact. Apa? Aku baru mendaftar sebagai member library di kampus. Kamu udah mau lulus, kamu baru staff. Itu ngapain? Biar ya jadi member. Karena aku panik hari ini semua orang sudah membahas skripsi.
dan magang. Dan aku kayak, oh aku belum ngapain, jadi aku langsung membuat member library. Main gitar atau saxophone? Gitar. Pianika, pianika. Iya, gaya juga pianika. Gaya banget saxophone. Pianika. Saxophone itu guys, kalau misalkan ditiupnya, ditiupnya gak beneran itu gak keluar soalnya. Harus jadi pret, kalau gak bunyinya gak keluar. Bioskop dead or aquarium dead. 1, 2, 3 aquarium dead. Sleeping. Tetap bioskop. Kan gue mau tidur sendiri maksudnya, gak mau ngedit. Capek tau gak? Kalau bioskop gak bisa ngobrol. Iya, bisa aku, sih. Makanya bisa aku pilih bisik, library. Bisik aja kalau nonton, kalau nonton kita sih nonton. Tapi aku kayak culture shock kalau nonton sama mereka. Iya, pertama kali kayak kenapa ya ini gak bisa berhenti kayak aku di sebelah aja langsung kayak. Enggak, aku gak ngobrol. Aku juga gak ngobrol. Weh, aku yang enggak. Dia ngobrol sama dirinya sendiri. Iya, dia ngobrol sendiri. Suka daging semur atau rendang? 1, 2, 3 Semur. Semur. Semur manis banget. Aku dua. Aku sih makanya semurnya pakai sambal. Hidup semur cinta itu semur. Yang coklat ya? Iya. 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 Itu yang rawon bukan. Aku lupa deh semur. Aku paling. Soalnya mami aku jarang makan semur. Makanan kesukaan aku di dunia adalah semur daging cincang. By the way, jangan lupa kasih kita gift di pojok kanan bawah. Sini. Coba-coba gift-nya mama. Hai Kak Francisco. Hai Kak Francisco. Francisco. Ada lagi zoo atau aquarium? Satu dari zoo. Karena di zoo ada aquariumnya nanti. Iya. Iya. By the way guys, tungguin aja pantengnya di Star Story kita besok ya guys. Karena bakal ada sesuatu, jadi tungguin. Thank you banget. Terima kasih Kak. Dan satu nyanyi. 1, 2, 3 dance. Let's dance. Yang pilih nyanyi cuman dia kayaknya. Dan satu nyanyi. Tapi kayaknya Kak Ura juga milih nyanyi gak sih? Oh iya. Dan satu nyanyi. Makasih Kak Tomi. Terima kasih Kak Tomi. Karena kalau gak dance tuh kalau gak ada tenaganya tuh kayak. Aku pernah guys, pertama kali aku belajar dance bener-bener. Dan serius. Makasih, gitu. Thank you Kak Francisco. Terima kasih Kak Francisco. Love you. Aku pernah pertama kali belajar dance. Aku seumur hidup gak pernah dance. Pokoknya hari itu aku pertama kali. Abis itu digabung sama latihan fisik. Itu mau meninggal banget. Aku pertama kali latihan fisik. Makasih Kak Farel. Pertama kali latihan fisik, pertama kali latihan dance. Besoknya aku gak bisa bangun. Makasih Kak Farel. Besoknya aku gak bisa bangun. Oh my god. Tapi itu emang latihan. Thank you Kak Francisco. Terima kasih Kak Francisco. Latihan fisik itu tuh menurut aku cukup keras karena yang ngajarin kita tuh atlet gitu loh. Jadi kayak ini mah enggak seberapa, ini mah enggak seberapa. Halah, kenapa enggak seberapa? Iya, bahkan dulu aku dilatihnya sama orang itu loh yang suka kompetisi badan-badan itu. Oh, iya, bodybuilder. Iya. Eh kayak kaku kuat, udah mau pingsan. Bahkan teman-teman kita sampai buta gitu gitu loh kayak udah nggak kuat atletnya aku. Iya, atlet ngibul. Emang kalian disuruh ngapain aja? Kau udah nonton Inside Out 2 belum? Sudah. Mengharukan sekali. Tebak siapa yang nangis guys? Kenapa nangis? Manusia emosional ini. Di part yang mana ya? Kok nangis? Di itu dia sih yang mulai kamu. Wih, thank you Kak Nova. Makasih Kak Nova. Aku nengok dia udah kayak gini. Gak tau itu menurutnya emosional aja gitu kayak keinget masa puber yang banyak mau iya. Gitu kayak aduh ternyata orang-orang kayak gini gitu loh kayak kita gak sendiri ya gitu. Terus scene itu yang waktu Joy-nya balik lagi itu loh iya. Yang kayak waktu kayak udah mau anxiety-nya udah gitu-gitu. Oh iya, iya. Muter-muter iya. Terus dia nge-freeze iya. Anxiety-nya. Spoiler katanya. Oh my god. Sedih guys. Karena stranger di sebelahku berisik buat itu strangernya Kak Nat guys. Stranger things. Text or call 1, 2, 3 Call. Text. 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 Text.
text. Tapi aku dry texter sih. Iya, aku juga. Call. Aku text. Tapi aku call juga gak suka, kayak kenapa ya telepon. Iya, 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 kayak ganggu aja. Kalau ada dead air tuh, kalau penting ya, kalau nggak penting, sorry, kalau nggak penting. Kalau dead air tuh kayak ada ini ngomong apa ya? Yeah. Kalau teks tuh kita bisa nggak ngebaca dulu gitu loh, jadi kita bisa mikirin jawabannya. Tapi kalau kayak sesama teman dekat kayak misalnya kita kita mau ngobrol kayak ngobrol sesuatu. Aku nggak teks sih, tapi kalau aku teks yang ketemu langsung sih. Aku cek aku blok, aku aja kalau lagi libur ya teman-teman aku, misalnya aku deket banget sama sahabat aku di kampus, kalau lagi libur aku nggak chat sama sekali. Sama, gue juga nggak gitu. Sama banget. Sampai kadang kayak dia suka nanya gitu, kayak sebulan sekali gitu, lu masih hidup gak sih, kok nggak pernah ngechat gitu, kayak masih gitu. Kamu kayak gitu juga kok? Aku enggak, aku punya grup bertiga gitu teman aku, terus setiap hari kayak chatan. Aku nggak bisa kayak gitu, aku kayak orang ngomongin apa ya kalau ngechat setiap hari. Ya, aku saling itu waktu sekolah sih. Kayak saling ngabarin aja, terus kayak misalnya aku lagi nangis aku foto, aku lagi seneng aku sabarin. Eh kenapa kamu nangis? Iya. Jadi aku. Aku aja ini. Aku aja. Astaga. Aku aja temen aku sendiri. Ngaji sudah nggak pernah teks lagi. Iya. Gak pernah call, gak pernah text. Tapi gue kalaupun ketemu ya masih nyambung-nyambung aja. Iya. Bahkan lebih banyak cerita yang dikeluarin. Iya. Karena lebih jarang ngobrol kan. Tapi kayak komunikasinya masih tetap jarang gitu. Kamu extrovert banget, parah ya. Iya, extrovert dan clingy. aku gak extrovert banget. Enggak, aku extrovert banget. enggak tahu, kadang-kadang aku juga kalau lagi diem nih kayak gimana ya? Aku kayak itu mah kamu emang pengen diem aja. Aslinya banyak. Tapi aku kadang-kadang diem kan kalau lagi kayak. Coba. Thank you Haru Jendro dokter. Terima kasih Haru Jendro. Sapi. Ya kan? Tapi kamu extrovert. Karena kamu harus ngobrol. Kenalin diam aja enggak. Iya. Coba kamu merasa sesuatu kayak gue disengaja nggak ya teman-teman gue pada gini nggak, itu extrovert. Coba kamu bisa nggak tahan ngerasa kayak gitu. Iya, kayak ngomong. Sabar kayak ngomong. Kamu bisa nggak challenge seharian nggak ngomong sama orang? Aku sih bisa banget. Iya, aku bisa banget dengan senang hati. Apalagi kalau lagi me time itu enak banget gak usah ngomong. Iya, kayak kadang sama mama aku aja kadang aku nggak ngomong, kayak oh iya gitu. Kamu bisa nggak? Aku kalau di mall aja ya aku nggak mungkin berani sendirian, kayak ya. Aku harus kemana, aku harus ngapain, aku harus ngomong sama siapa sendirian. I love. Gak bisa, aku kayak oh my god, aku kayak orang gila ya sendirian ya gitu, kayak aku anxiety, kayak aku kayak diliatin orang kayak gimana ya. Aku suka banget kemana-mana sendiri. Kayak aku bisa makan apapun yang aku mau tanpa aku harus nanya orang lain. Iya, kayak mau makan apa ntar ribet lagi. Iya, terus kayak orangnya jawabnya teks kan. Aku pernah ya sama temen aku berdua nih, kita ciwi-ciwi gitu, mau girls time gitu kan. Terus kayak mau makan apa? Gue terserah, gue yang mau. Makasih Kak Rina. Makasih Kak Rina. Yang mau kok. Enggak, tapi gue gak apa-apa, seriusan lu mau apa? Gue terserah, gue ngikut. Sama gue. Makasih Kak Nyoman. Halo Kak Nyoman. Thank you Kak Nyoman. Gitu. Tapi kayak kalau tahu memang apa? Ya enggak apa-apa deh sih. Terima kasih Kak Francisco. Terima kasih guys. Dikasih cuan juga buat. Terima kasih Kak Nova. Ya kalau misalkan extrovert itu mereka tuh nyerap energinya tuh kalau ketemu sama orang. Kalau extrovert nyerap energinya tuh kalau kesendiri. Kalian extrovert apa introvert guys? Ya coba komen. Kalau kalian diambang dua-duanya itu ambivert. Ambivert. Kalau aku introvert 100%. Aku ambivert. Aku beda dikit. Thank you Kak Gabriel. Aku omnivora. Tapi kayak bahkan aku sama temen aku kalau misalkan diam di rumah ada silent moment gitu loh. Iya. Aku juga kayak, dan itu gak apa-apa, menurut aku kayak ya udah gak apa. Ikan pernah gak sih ngerasa kayak sadaran tidur-tiduran gitu? Oh, kayak babi gitu mukanya. Pernah. Iya, aku juga. Pernah gepeng. Makasih. Terima kasih Kak Diana. Aku Kak Dimas sedang merasa kayak Figi.
Kalian ini pernah nggak guys? Merasa kalian babi? Pesen. Ada aku. Omongan tuh udah dua tahu, jangan ngomong babi-babi. Tapi karena aku kadang kayak tanya kan ke mama, misalnya aku habis ngaca-ngaca gitu, so aku turun kayak, mah kok aku kayak lagi kayak babi ya gitu. Apa sih gitu? Tapi kalian nggak boleh kali gitu. Kalian suka ini nggak sih ngelihat orang tuh mirip hewan? Eh, nari. Enggak, tunjuk dulu kayak ini mukanya muka-muka orang kucing gitu. Tapi kalau misalnya orang itu kayak monyet tuh sebenarnya itu bukan ngerti. Bukan ngata-ngatain tapi emang udah kayak monyet ngerti. Tapi kayak ya, kayak lihat Reza. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Enggak usah ngomong. Kado ngomong itunya. Kadenya. Adeni. Deni manusia ikan. Terima kasih Kak Deni TK. Kayak kadang tuh mukanya tuh kayak ini muka kodok nih gitu. Iya. Tapi itu bukan hinaan, cuman emang beneran mirip kodok. Kodok muka simpanse. Tapi tiba-tiba. Tapi enggak, ya, guys. Bukan kodok. Muka tuh ada. Iya. Ada mukanya kayak ikan, kayak belok, aku cekung. Aku dibilang ikan. Aku kalau dulu SMP dibilang mirip ikan. Iya, ikan. Aku juga ikan karena ada ini ya, apa namanya? Itu bukan hinaan. Tapi aku emang tipe ikan. Masa aku tidak ada kuat enggak face type? Terus iya, karena jarak pandangnya jauh. Ada orang yang kayak warna kan tiga. Iya, orang tuh kayak dia hanya orangnya biru deh gitu. Ini kuning-kuning. Kalau kamu monyet deh. Eh, kuning. Tuh, bukan hinaan, sumpah. Jai. Kayak tipe mukanya gitu loh. Kamu ini kalau nari lilac. Iya. Lilac apa? Kamu merah soalnya anger. Iya, kemarin pas kita nonton itu. Iya, terima kasih Kak Rujendra. Kayak setiap member main emosinya apa? Kamu tuh discuss sama anger. Tapi ya. Makasih Kak Rujendra. Kita berdua join. Kayaknya sekarang aku boredom. Aku iya sih, aku anger dan disgust dan annoyed terakhir. Aku gak ngerti. Aku nostalgia. Kamu excited kemarin gitu. Kamu ya nostalgia. Ya kamu full anxiety. Kamu harusnya nonton biar kamu gak anxiety. Dia udah nonton tau. Aku belum nonton. Dia nonton Garfield. Garfield. Kamu harus nonton biar kamu ngerti emosi kamu. Kalau kalian udah pada nonton belum Inside Out, kalau udah komen kalian emosi yang mana? Ya kalian emosi yang apa? Ya apaan emosional seperti saya? Menangis. Kamu sadness. Kamu sadness. Oh, tapi bukan sadness yang sedih mulu gitu loh, kayak terharu aja. Lu apa ya? Lu ini deh kayaknya. Kayaknya gue nostalgia deh. Nenek. Aku nostalgia 100%. Tapi dia cocok jadi nenek-nenek. Iya, aku itu udah keren. Iya, tapi kamu gak cocok jadi nenek-nenek gitu. Iya, aku. You, Kak. Terima kasih. Aku soalnya Kak. Orangnya sangat amat nostalgia. Aku jadi nenek. Tapi nostalgia tuh ini ya kayak lovely. Iya, kayak nenek-nenek penyayang. Gini. Do you remember Kak Ura cantik banget sih. Belum waktunya. Makasih ya dengan poni. Berarti nanti ada di 3. 4 5 enggak sih? Kan belum pernah jadi dewasa. Iya, bahkan kita udah bisa nostalgia enggak sih kalau iya. Udah bisa, kan udah gede. Nenek peyot. Emang udah gede Kak, aku masih kecil. Dia masih 5 tahun. 17 tahun. Siapa yang tahun ini umurnya 25? If. Anyway, nanti kita bakal bacain 3 top Twitter hari ini ya guys ya. Iya. Jangan lupa follow akun sosial media kita. Ada di Instagram sama Twitter. Namanya The Up Girls. Terus ada di TikTok juga The Up Girls 01. Terus tiket mini show udah dijual. Ada hot seat sama reguler. Hot seatnya itu Rp150.000 dan reguler itu harga tiketnya Rp100.000. Jadi kalian jangan lupa beli mini show buat tanggal 29 nanti di jam 5 sore. Di Lotte Shopping F Lotte Shopping Avenue Lantai 4 Ice Palace. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita yang IDN ini di sebelah kanan, kiri, terserah. Pokoknya jangan lupa di follow. Kita bacain itu dulu kali ya. Yap. Kita bacakan top gifters hari ini. Baiklah, dari yang ketiga. Nomor dari yang ketiga ada di Gabriel. Rujendra. Terima kasih banyak Kak Rujendra. Ada Kak Francisco. Terima kasih Kak Francisco.
top gifters. Terima kasih banyak untuk para top gifters kita hari ini yang sudah nyawer-nyawer kita. Iya, ngasih gift. Yeah. Terima kasih banyak. Mas Bea kan baik. Betul, mas jangan lupa besok masih ada kita yang guys. Iya, siapa yang kita nih aku. Dan mama aku juga. Jangan lupa juga ya, mini show-nya. Kamu harus lu pegang deh. Gak usah ditekan gitu, bercabang ya. Harus banget gak nih mini show? Haruslah. Jadi mini show, karena kita kasih tau aja ada sesuatu yang spesial pokoknya. Betul, kamu jangan lupa ya, nonton mini show tanggal 29 nanti hari Sabtu di Lotte lantai 4 di Ice Palace. Oke semuanya, terima kasih ya semuanya. Dadah, love you. Love you.